sudah 21, ya kan? Ada tambahan 6 menit. Beraninya sosok ini membuat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, gondok. Hal yang janggal terlihat jelas hingga disinggung ke publik. Hal yang bikin Jokowi gondok dan marah adalah setelah melihat pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia. Laga Bahrain versus Indonesia merupakan pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan Bahrain versus Indonesia berkesudahan 2-2 di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Faktor utama yang membuat Presiden Jokowi gondok adalah melihat kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Wasit yang memimpin laga itu berasal dari Oman yakni Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Menurutnya, faktor yang membuatnya marah karena tambahan waktu gaib di pertandingan itu. Ya kalau boleh dibilang gondok banget, kata Jokowi usai meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2024. Presiden kesal dengan hasil imbang karena Indonesia seharusnya bisa menang. Pertandingan itu, menurut Jokowi, seharusnya bisa selesai sesuai dengan tambahan waktu yang diberikan yakni 6 menit. Namun, wasit membiarkan pertandingan tetap berjalan sampai menit 99. Gimana sudah 21 ya kan ada tambahan 6 menit tapi sudah 9 menit peluit belum dibunyikan, jikatanya. Dan pada detik terakhir gol, ujar Jokowi.